Sejumlah petani di pinggiran hutan jati di Kabupaten Ngawi beralih menanam tembakau dibandingkan tanaman lainnya di saat musim kemarau. Hasil tembakau lebih menguntungkan di lahan tada hujan tersebut. Sulitnya mendapatkan air membuat sejumlah petani di pinggiran hutan jati di Dusun Wening, Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, kini beralih menanam tembakau. Diketahui tanaman tembakau tidak memerlukan air yang banyak sehingga sangat tepat di saat musim kemarau. Seperti yang dilakukan Warsito, petani desa setempat, hampir setiap tahunnya di saat musim kemarau, ia lebih memilih menanam tembakau jenis ram khas Madura karena lebih menguntungkan. Saat ini ia terus merawat tanaman tembakaunya yang baru berusia 1 bulan dengan cara membersihkan rumput dan gulma agar tembakaunya tumbuh lebih baik dan bagus kualitasnya. Menurut Warsito, ia lebih memilih tanam tembakau di saat musim kemarau karena hanya membutuhkan air sedikit. Dari satu petak lahannya mampu menghasilkan 3 hingga 4 kuintal tembakau kering yang dijual seharga Rp25.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Karena airnya kan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada air. Jadi nanam tembakau. Nanam tembakau. Tembakau jenis apa ini, Pak? Jenis ram. Apa itu? Ram, bajangan asal Madura. Asal Madura. Menguntungkan nggak, Pak, musim kemarau menanam tembakau ini, Pak? Ya, alhamdulillah. Ada. Ada ya? Keuntungan, ya. Per kilo berapa biasanya, Pak? Paling rendah sekitar 25. Paling tinggi ya sekitar 40-45. 45 ya? Iya. Ini kalau musim hujan nggak bisa ditanam tanaman lain ya? Kalau musim hujan padi. Padi ya? Iya. Kalau kemarau? Iya. Kemarau? Kalau kemarau tembakau. Tembakau ya? Kalau panen bisa dapat berapa kintal, Pak? Ya tergantung cuaca. Dulu kan, sampai berapa, Pak? Kintal, Pak? Ya, 1/4 itu sekitar 3 kuintalan. 3 kuintal ya? Ya, 3 sampai 4. Kalau perawatannya sulit nggak, Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, agak mudah. Kalau, ya tergantung cuaca, Mas. Ini cuaca, kan tergantung cuaca. Warsito juga mengaku usia tembakau sampai panen hanya memerlukan waktu 2 bulan. Petani bisa memanen tembakau setiap minggu sekali hingga 5 kali panen. Tim Liputan, JTV.